Rata-rata kita semuanya dah tahu bahawa Isra' Mi'raj ini adalah terkandung dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa baginda dibawa ke Baitul Maqdis dari Masjidil Haram adalah kerana Allah jelaskan di dalam Al-Quran dalam ayat 53, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan pamerkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami, tuan. Fil afaq, di alam lepas dan dalam diri mereka sendiri, wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, sehingga jelas kepada mereka bahawa ajaran Islam inilah ajaran yang benar. Agama Islam inilah agama yang benar, dan inilah ya dasar hidup, dasar mati, dasar budaya, dasar ekonomi, dasar pendidikan, dasar kenegaraan, dasar kebudayaan, dasar kesenian yang benar, dasar alam sekitar yang benar, iaitu dasar Islam. Ya, hari ini kita dengar dalam parlimen, ahli parlimen membahaskan tentang alam sekitar sebahagian daripada maksad dan maqasid Islamiah. Ya, termasuk di situ sepatutnya ditambah lagi, ya, selain daripada soal nyawa, soal maruah yang nak dilindungi, juga Islam bermatlamat nak melindungi alam sekitar. Ya, supaya alam sekitar ni kalau kita jaga, kita akan dapat kesejahteraan. Sungainya bersih, ikannya tak mati, ya, bersih, tak ada bau busuk misalnya. Pulaunya timbul, tidak tenggelam. Pulau tenggelam tempat lain. Minit kata Islam inilah ajaran hidup dan mati. Kalau siapa nak selamat, siapa yang nak menghargai Nabi Muhammad yang dia di Isra' dan Mi'rajkan sampai ke Sidratul Muntaha, kalau betul dia nak ikut Nabi Muhammad, dia kena ikut Islam. Luar dalam, depan belakang, atas bawah, politik, budaya, negara, semua mesti Islam. Janggut pun mesti janggut Islam. Betul tuan-tuan? Betul tak? Ada tak janggut Islam? Janggut Islam ni janggut yang ikut sunnah Nabi. Kalau ada orang berjanggut sampai dia boleh bawa tali putar-putar tuan-tuan, jauh ke bawah tu, itu bukan janggut Islam. Kalau ada yang ada misai minum susu lembu, susu kerbau sekali dengan, ya, maknanya ini menunjukkan misainya bukan misai Islam. Misai Islam itu disunat diandam. Rasulullah mengatakan sunat diandam misai. Misai pun ada misai Islam dan misai kapi, misai apa namanya, sakai. Jadi tuan-tuan sekalian, kita diperlihatkan, ya, oleh Allah bahawa rasul yang kita beriman dengan kerasulannya itu, Islam yang kita terima daripada rasul tadi adalah Islam yang sempurna. Bukan Islam sekerat. Yang lain tu Melayu. Tak. Melayu tak boleh masuk di sini. Semua adat istiadat Melayu yang bercanggah dengan syarak mesti dibuang. Jika tidak, dia syirik, dia murtad dengan Islam. Betul tuan-tuan? Betul tak? Jadi dalam konteks ini, Isra' dan Mi'raj menekankan kepada kita bahawa tidak ada ajaran yang lebih benar kecuali ajaran Nabi Muhammad. Ajaran lain, ideologi,
ciptaan manusia, kapitalisme, liberalisme, nasionalisme apa semua ni sepatutnya sudah lama kita buang ke laut. Faham Melayu sebagai perjuangan? Tak boleh. Islam sebagai dasar perjuangan. Faham Melayu sebagai politik? Tak boleh. Islam dasar politik. Itu maksud ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Ya, dalam surah Al-Baqarah 208 kalau tak salah saya, dia kata hai orang beriman, masuk Islam semuanya, bukan sekerat. Tang politik kita tak nak Islam, nak Melayu je. Tak boleh, tak boleh. Kerana semua mesti Islam. Janggut pun kena janggut Islam. Oh, dapat pahala. Kalau janggut kapiak tak dapat pahala. Betul tuan-tuan? Jadi kita mesti yakin bahawa ajaran Islam inilah ajaran yang menyebabkan Rasulullah dibawa sampai ke Sidratul Muntaha. Jibril turun bawa. Kalau Nabi itu berjuang atas dasar kekuraisan, kearaban, hidup Arab, hidup Quraisy, saya pergi tak turun Jibril. Jibril tak turun. Sebab itu bagi orang Melayu tak ada pilihan, dia mesti hidup sebagai Islam, mati sebagai Islam, berjuang atas landasan Islam, politik Islam, ekonomi Islam, budaya Islam. Itulah yang nak ditekankan oleh Rasulullah SAW dalam Isra' dan Mi'raj baginda. Tuhan nak menunjukkan bahawa Nabi yang kamu ikut ini bukan sebarang manusia. Kalau kamu puja England, New York, siapa balik daripada England dengan tie apa semua, wuih, ini profesor, wuih, hebat. Nabi bukan England, bukan New York, Sidratul Muntaha. Tak ada orang boleh pergi ke Sidratul Muntaha. Dah mati tak tahulah, dah mati mungkin dibawa lah, tapi itu bukan Sidratul Muntaha. Jadi tuan-tuan sekalian, Isra' Mi'raj adalah satu sirah, kandungan sirah yang menunjukkan kebesaran. Bukan saja Rasulullah yang hebat, umatnya pun umat yang terhebat. Dengan syarat umat tu ikut Islam lah. Tapi kalau dia selam aja tak ikut Islam, sekerat aja, pakai baju pun sekerat, skirt. Aha, dia tak tutup aurat, dia pakai sekerat. Orang yang ambil sekerat-sekerat ni disebut orang munafikun, dan disebut orang munafik ini di neraka paling bawah. Masalah kita sekarang umat Islam, kenapa umat Islam berpecah belah? Kerana ada ramai umat Islam dia tak nak ikut Islam, dia nak ikut Arab. Dia pejuang Arab, hidup Arab. Tempat lain pula, hidup Jawa. Tempat lain pula, hidup Melayu. Hei Melayu tuan, ketuanan Melayu. Siapa tuan? Tuan tu Allah, Tuhan tu Allah. Jadi perjuangan mesti berlandaskan Islam. Kalau semua orang Islam hidup mati berjuangkan Islam, dia bersatu. Dia bersatu berakidahkan Islam, mendaulatkan syariat Islam, melaksanakan akhlak Islam dan sebagainya. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah, ya, yang mengisrakan hamba-Nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa linuriyahu, untuk kami perlihatkan, tunjukkan kepada Muhammad sebahagian dari tanda-tanda kebesaran Tuhan. Tuan-tuan tahu Tuhan tu lebih besar daripada matahari. Matahari itu jauh lebih puluh kali ganda atau ratus kali ganda berbanding
dunia. Kalau tuan-tuan teropong matahari, dia ibarat neraka tuan-tuan. Bergejolak api saja, api seluruhnya. Bintang Venus yang transit lalu kat situ tuan-tuan, yang baru ni ditunjukkan, kecil je. Dunia pun bersatulah kalau lalu kat situ. Dan kalau masuk semuanya pun tak ada masalah. Matahari itu boleh telan. Itu matahari bukan neraka. Macam tu punya besar, sebenarnya layak jadi neraka dah. Betul tuan-tuan? Betul tak? Tapi itu Tuhan kata, waja'alna sirajan wahaja. Dan kami jadikan di alam buana ini satu lentera, sumber cahaya yang berkobar-kobar. Tapi semua bercahaya berkobar-kobar ni pun akan padam. Idza syamsu kuwirat, bila matahari padam cahaya dia, diramas, kuwirat, habis, dibungkus, dironyokkan ya. La syamsu kuwirat, tak ada, tak ada lagi dah, tak ada cahaya lagi. Tuan-tuan tahu, kalau matahari ni tak ada, kita semua akan beku. Tak ada tempat memanah yang boleh selesaikan masalah kita. Seluruhnya akan mati. Kalau matahari ni dekat daripada keadaan sekarang, semua kita sudah terbakar. Api dia tu belum masuk lagi kat dia. Itu matahari. Neraka? Ini ditunjukkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibawa sampai melihat syurga dan neraka. Maknanya pada masa itu dah ada syurga dan neraka dah. Dan senantiasa menunggu-nunggu. Inna jahannama labil mirsad. Neraka senantiasa mengintai-ngintai nak tangkap kamu, Tuhan. Nak sergap kamu. Tiap kali kami kirimkan bahan manusia derhaka dalam tu, syurga kata, ada lagi tak, hai Tuhan? Ada lagi tak? Dia nak lagi. Jadi tuan-tuan mas kalian, Isra' Mi'raj pertama sekali menjelaskan bahawa apabila Islam agama yang syumul, yang komprehensif, yang kafah ini sudah turun, maka tidak ada pilihan bagi jin dan manusia Melayu atau Jawa atau Arab, melainkan mesti hidup dalam Islam, mati dalam Islam. Itu makna syahadat. Siapa yang syahadat dah sunat, tak mau ikut perjuangan Islam, tentang Islam, jatuhkan Islam, tak setuju dengan syariat Islam, tak setuju dengan gerakan Islam, kebangkitan Islam, politik Islam, anti, orang itu orang sesat. Sesat. Siapa berjuang atas dasar Melayu, Jawa, Arab, mati, mati jahiliah. Ini hadis Nabi sangat banyak. Tak ada pilihan. Kalau siapa tak percaya, silakan. Saya yakin Nabi tidak bohong. Adakah Nabi bohong? Siapa juang atas dasar Melayu, mati jahiliah, Nabi bohong? Kalau Nabi bohong, ada ustaz yang lain lebih baik daripada Nabi? Silakan. Silakan. Tapi saya yakin dia akan menyesal. Ini masalah sekarang. Arab, Arab tak nak Islam. Nabi Arab, Quran Arab, dah dengar Isra Mi'raj bertahun-tahun, makan nasi Isra Mi'raj habis licin, pisang Isra habis licin, maulid Nabi licin. Orangnya macam tu juga. Bola hudud, tak mau salat, berzina, makan riba, nipu, rasuah,
menindas orang, zalim, jahat, mata duitan, kata lompat, macam-macam lagi. Kenapa dia jadi begitu? Sedangkan dia telah dididik oleh Rasulullah dengan Al-Quran, dengan hadis. Ini Islam ni bukan mainan. Kalau anda masuk Islam, ini bukan macam anda beli surat khabar. Besok Islam, besok Nasrani, besok Kristian, besok Kapiak, besok Komunis. Tengok keadaan lah, siapa bagi duit, siapa bagi kerbau dan lembu. Kalau dia bagi lembu seekor, aku menjadi dia. Agama bukan macam itu. Sebab itu ditampilkan contoh paling hebat, contoh seorang wanita. Betul tuan-tuan? Nama dia siapa? Masyitah. Minta maaf, ini bukan Masyitah Kedah . Masyitah tukang sisir Firaun. Dia tak jual. Firaun boleh beli dia, tapi dia tak makan beli. Firaun boleh tawarkan 2 juta, dia tak makan juta. Firaun ancam dia, kalau kau tak mau juga, aku bakar kau hidup-hidup. Dia seorang wanita, hanya tukang sisir, tapi seorang yang sangat berpegang teguh dengan agama, istiqamah. Dia tak jual agama dia. Dia yakin Allah benar. Ashhadu an la ilaha illallah. Dia yakin. Walau bapa, walau suami, walau anak dia. Ini menunjukkan bahawa agama ni bukan anda boleh jual beli. Kalau anda seorang agamawan, seorang Islam yang boleh dijual beli sehingga jadi komunis kerana duit, anda adalah hamba duit. Anda bukan hamba Allah. Kita ni tuan-tuan jadi hamba Allah sekarang ni. Ashhadu an la ilaha illallah. Kita nak jadi hamba Allah, bukan hamba Melayu, bukan hamba Jawa, bukan hamba negara, bukan hamba lembu, bukan hamba duit, bukan hamba tanah, bukan hamba baja. Lah. Barulah jadi orang Islam. So, jadi orang Islam yang mata duitan, mudah sangat tukar agama kerana duit, kerana orang bayar, dibeli rasuah. Hari ini orang merasuah orang berjuta-juta. Seorang ahli parlimen melaporkan ada ejen-ejen orang ni, dia kata nak beli sekian juta. Disebut nama orang tu semua. Ini semua orang Melayu-Melayu yang sudah sunat juga ni tuan-tuan. Dari segi sunatnya masya-Allah okey. Tapi Islamnya tak masuk betul. Tidak lagi dianggap beriman. Sebab itu dalam Al-Quran ada ayat, orang Arab mengatakan kami beriman. Kata Tuhan, kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan wahai Muhammad, kamu bukan beriman lagi, kamu baru masuk Islam saja. Jadi kalau kita tak betul-betul beragama, beriman, Tuhan nafikan. Ayat mula-mula dalam surah Lembu, surah Al-Baqarah, ada ayat yang mengatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Di kalangan manusia ada orang yang berkata kami beriman dengan Allah dan hari akhirat. Wa ma hum bi mu'minin. Tuhan kata sedangkan dia, mereka bukan pun orang yang beriman, cuma dia dakwa aja. Yukhadi'un Allah. Orang ini memperdaya Tuhan. Dia nak perdaya Tuhan, tipu Tuhan. Tuhan boleh diperdaya ke? Tuhan tak boleh diperdaya. Jadi tuan-tuan sekalian, ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW ni ajaran yang sungguh konsisten, sungguh qaulan saqila, suatu komitmen yang sangat berat. Anda masuk Islam ni, komitmennya sangat berat. Anda pertama tak boleh murtad. Kalau anda murtad, nyawa anda tidak ada lagi harga. Belum masuk Islam tak apa lagi. Tapi kalau anda sudah menerima Islam, tahu bahawa Allah itu bukan hantu, bukan lembu, bukan duit,
bukan Melayu, bukan Jawa. Allah tu adalah Tuhan yang laisa kamisli syai'. Kalau anda dah tahu ni semua, belajar tauhid, masuk balik kafir, lawan Tuhan, tak ada maaf, kena potong kepala. Disuruh taubat 3 kali. Dia ibarat komputer yang dah rosak, tak boleh pakai lagi. Hukum gantung, hukum buang terus. Dia punya hadis dia sudah hancur, hadis dia sudah rosak, tak boleh pakai lah. Jadi sebab itulah kita, tuan-tuan, bila kita belajar masuk agama Islam ni, kita kena masuk betul-betul. Ada masyarakat orang Islam salat tidak salat, tak semayang. Nah, itu sebab Nabi tengok orang yang tak semayang tu menghantuk-hantukkan kepala dia. Kenapa? Kerana teras agama imaduddin ini, tiang agama adalah as-salat. Kalau anda tinggalkan salat, anggap salat tak wajib, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan sembahyang sengaja, dah kafir terang-terang. Sebab itu mendidik, mengasuh, mengisi kepala, hati, budi, jiwa, raga umat Islam ni dengan Quran, dengan hadis, dengan tarbiyah, ya, dengan hikmah, ini sangat-sangat penting untuk meningkatkan kualiti manusia. Isra' Mi'raj itu adalah suatu proses peningkatan martabat. Nak ditingkatkan martabat rohaninya, martabat kemanusiaannya. Dan untuk meningkatkan martabat rohani, dia mesti dibekalkan dengan hikmah, dengan iman, dengan nur ilmu. Sebab itu baginda dibelah dada, membayangkan bahawa mana-mana negara, mana-mana umat yang nak meningkat, yang nak sampai ke mercu, ketinggian, dihargai orang, orang hormat, orang tak pandang hina, dia mesti ada iman, keyakinan yang betul. Al-imanus sahih, al-fahmus sahih, al-imanul amik. Iman yang betul, yakin yang bersungguh, tak ada ragu-ragulah, yakin Islam itu benar. Walaupun orang kata Islam tak betul, Islam sesat, dia tetap yakin Islamlah yang betul. Betul tuan-tuan? Betul tak? Perjuangan Islam sesat ke perjuangan Melayu sesat? Perjuangan Islam sesat ke perjuangan Melayu sesat? Perjuangan Melayu. Sebab perjuangan Melayu tak dibawa oleh Rasulullah. Melayu disuruh Islam, maka dia berjuang atas landasan Islam, baru dia betul. Kalau Melayu tak nak Islam, nak juang Melayu je, Melayu tu sesat. Sesat. Walaupun dia ustaz, sesat. Jadi tuan-tuan mas kalian, inilah yang kita kena faham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa sampai ke Sidratul Muntaha adalah untuk memberi penegasan bahawa agama dan dasar perjuangan yang Tuhan turunkan ini mengatasi semua dasar-dasar yang sebelum ni orang jadikan pegangan. Sebelum ni Arab berperang sama Arab, Quraisy berperang sama dia, sama orang Arab daripada kabilah lain, sebab fahaman dia adalah kabilah. Dasar perjuangan dia adalah dasar kekabilahan, dasar kebangsaan, bangsa lawan bangsa. Melayu mesti berjuang atas dasar Melayu, tak ada lain. Tapi bila Islam turun, Allah sebut, Qul jaa al-haq
wa zahaqal batil. Katakan wahai Muhammad, kebenaran telah tiba, kebatilan sudah pupus dan lupus. Memang kebatilan itu memang akan pastinya lupus, pupus. Orang sekarang kata mempus, mempus. Yang batil itu akan mempus.